nggak yang sampean lihat satu hasil pembangunan di situ yang menarik yang ya. Sampean lihat apa? Ya infrastruktur jalannya bagus Pak. Kemarin jalannya okay. bagus. Ya. Sampean merasakan yang di desa, yang di kabupaten, yang di provinsi apa yang di jalan semuanya, nasional? Semuanya oke Pak. Peserta 2SR dari Makassar ini, dia kemarin start dari Surabaya sudah ikut keliling membuat testimoni dari hasil pembangunan yang ada. Jelajah Trans Jawa sudah akan start sebentar lagi. Kemarin dari Surabaya tadi malam sampai Semarang, ternyata beberapa di antaranya sudah melihat bagaimana perkembangan perbaikan jalan dana desa. Hari ini melihat evidence-evidence pembangunan yang lain, bukti-bukti pembangunan yang lain, mereka akan terus jalan menuju ke Cirebon. Etape ini akan berhenti kurang lebih 40 kilo. Tahap pertama perjalanannya kurang lebih 250 kilo. Jadi kira-kira ya lumayan bios nanti. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Terus lihat, catat pembangunan yang ada di sana. Berikan testimoni, menunjukkan kita membangun Indonesia sungguh-sungguh. Terima kasih. Melakukan jelajah tur Jawa mulai masuk ke Jawa Tengah, kemarin dari Jawa Timur, ternyata mereka melihat pembangunan infrastruktur secara langsung, dan yang menarik para goeser ini masuk ke desa-desa. Nah, hari ini saya jemput mereka untuk kita antarkan sampai dengan Cirebon nanti, tapi saya sampai Kendal terus kemudian kita ngelihat hasil pembangunannya. Tadi lebih banyak dana desa dipakai memang untuk infrastruktur. Terus kemudian ini bumdes sudah berjalan dan ini menarik bumdesnya kalau kita lihat di sini. Ini bumdes Langgeng Sari Jaya. Dia punya 3 unit usaha dan yang menarik unit usahanya itu yang paling tinggi. Unit usaha SSP. SSP Cakra Muda. Jadi sekolah sepak bola. Jadi ini menarik ya, bumdesnya sekolah sepak bola. 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman sudah selamat sampai di tempat. Kita tadi diberangkatkan oleh Gubernur Jawa Timur di tengah dicegat Gubernur Jawa Tengah. Nah, terpaksa diterima Gubernur Jawa Tengah lagi. Inilah teman-teman yang hari ini sudah sampai di Jakarta dari Surabaya. Capek? Lumayan capek apa lumayan enggak? Lumayan capek karena jalan di mulai dari Madrid ke atas, dari Jakarta ke atas, dari Pemalang ke atas, dari Cirebon ke atas. Bergelombang? Oke, agak bergelombang yang ada di sana. Berikutnya bisa di... Oke, Pak Basuki, ada pesan ini agar jalannya bisa dimulusin di Pantura ya? Iya. Tapi yang lain jalannya gimana? Ya begitu kok, biasa-biasa. Biasa? Ya, kalau namanya untuk sekedar lubangnya di mana-mana ada. Di mana-mana ada? Yang bagian-bagian yang mulus di mana? Ya, dari Jawa Timur ke Tanduk di Madiun, oke. Oke, terus? Ya, Madiun ke Tanduk Pemalang. Yang Pantura ya? Pantura Tengah. Pantura Tengah. Nah, kalau dari perjalanan kemarin yang menarik apa? Setelah yang infrastruktur. Kan di desa-desa kita ada desa-desa. Pembangunannya luar biasa. Kan hari ini kita rencana sebenarnya ketemu Pak Jokowi. Bersilaturahmi. Kalau beli ketemu Pak Presiden, mau bilang apa? Sini. Kalau beli bisa bertemu Pak Presiden, kira-kira mau bicara apa? Perkembangan lainnya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Oke. Luar biasa. Kita sekarang ke Jakarta mau piknik dan foto di Monas. Habis itu foto di depan istana. Mantaplah orang kampung ya. Ini yang dari Surabaya. Wajah-wajah yang kemarin kowes dari Surabaya. Lihat kakinya merengkel semuanya kayak telo ya. Ini baik sih, bahkan kemarin juga sempat ada beberapa kita berkunjung ke desa-desa. Itu ada umbung juga, kemudian ada budaya serang yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian.
Jogja. Jogja. Berapa usianya? 71. 71. Berangkatnya dari Surabaya. Berangkatnya dari Surabaya sampai sini. Iya. Itu cuma gue sejati. Iya, iya. Dari dulu suka. Saya tahun 2010 dari Surabaya. 71. Ikut goes dari Surabaya sampai ke Jakarta. Kalau jenengan ketemu Pak Jokowi, kira-kira mau bilang apa sama beliau, sama Pak Presiden? Terima kasih.